Masyarakat adat Nusantara ngadongsok pamarentah sangka nindak kalawan tandes mangpirang diskriminasi serta panyalimpangan kamanusaan anureman kerandapanku masyarakat adat di sajumlah wewengkon di Lemah Cai. Eta pangdongsok teh ditemberakeun dina pernyataan sikap para wawakil masyarakat adat Nusantara kalawan harapan beungkeutan NKRI bakal leuwih wewek turta ajen-inajen toleransi antar masyarakat leuwih pageuh. Kabeungharan budaya jeung adat istiadat di Lemah Cai remen jadi pasualan toleransi bikeun sawatara kelompok masyarakat di sajumlah wewengkon. Mairan etahal masyarakat adat Nusantara ngadongsok pamarentah sangka ninda kalawan tandes mangpirang ketak diskriminasi sarta panyalimpangan kamanusaan anu remen karandapan ku masyarakat adat di sajumlah wewengkon di Lemah Cai. Eta pangdongsok teh ditembrakeun dina pernyataan sikap para wawakil masyarakat adat Nusantara kalawan harapan beungkeutan NKRI bakal leuwih wewek turta ajen-inajen toleransi antar masyarakat leuwih pageuh. Sama anak bangsa merasa prihatin, merasa sedih atas musibah yang menimpa saudara-saudara kami, baik itu yang terjadi di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, juga yang terjadi pada hari kemarin yang menimpa saudara-saudara kami di Kota Solo, Jawa Tengah, di mana saudara-saudara kita, saudara kami sebangsa dan setanah air mengalami persekusi, mengalami tindak kekerasan, mengalami intimidasi, dan mengalami proses penghakiman secara sepihak, dan ini jelas sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan kita. Itu, jadi sekali lagi persoalan hukum, ya, kami dari masyarakat adat dan budaya nanti akan melayangkan hasil konferensi adat dan budaya serta ajaran, ya, untuk dijadikan sebagai referensi hukum, kekuatan hukum atas hak-hak masyarakat adat dan budaya. Masyarakat adat boga rongan, pamarentah kudu tandes lebah nindak para pangrempah kamanusaan ka masyarakat adat. Ukituna masyarakat adat bisa leuwih tumanina tur tengtrem nggoni ngalakonan kagiatan-kagiatan adat naluyu kana wewengkonna sewang-sewangan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.